Oke. Dalam sebuah pengukuran diameter kelereng, kita gambar kelereng itu seperti ini biasanya. Belakangnya titik-titik. Kelerengnya transparan. Diperoleh diameternya adalah 1,25. 1,25. Ya, berarti jari-jarinya adalah setengah dari 1,25, ya kan? Kalau dibagi 2, 1,25, 1,25 dibagi 2, 0,625, 0,625, oke. Nah, ini satuannya adalah sentimeter. Volume kelereng tersebut adalah V adalah 4 per 3 pi R pangkat 3. Di sini kita karena R-nya ini bukan kelipatan 7, maka kita gunakan pi-nya 3,14 ya. 4 per 3 dikali 3,14 sebenarnya 3,14 bla 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 seperti itu. 0,625 pangkat 3. 625 pangkat 3. Pangkat 3 itu 6,25 dikali 6,25 dikali 0,625 gitu ya. Jadi kalau ngitung pakai kalkulator 0,625 dipangkatkan 3 dulu. Yang X pangkat Y itu ya. X pangkat Y 3 ya sama dengan dikali 3,14 dikali 4 terus kemudian dibagi 3 1,022 1,022 berapa ini 221354 ini enggak ganggu ini enggak kepake belakangnya. Nah, di sini hasil pengukurannya adalah 3 angka penting. Maka di sini juga kita ambil 3 angka penting. Ya. 1,02 saja. Di belakang angka yang terakhir, ya di sini 2. Karena 2 pembulatannya ke bawah. Ya, alias dibiarkan saja. Satuannya apa? Sentimeter. Karena volume itu kubik, ya. Seperti itu.